Kendaraan baru dari dealer langsung dibongkar, bukan karena hasil pabrik yang kurang maksimal, melainkan kendaraan ini akan dirancang agar mampu melewati lintasan berlumpur. Untuk melewati lintasan berlumpur diperlukan kendaraan khusus, yaitu kendaraan double garden atau sering disebut juga dengan kendaraan 4x4. Untuk jenis kendaraan truk, masih sangat jarang dari pabrik yang mengeluarkan dengan sistem penggerak 4x4. Meskipun ada dari pabrik mengeluarkan kendaraan truk dengan sistem penggerak 4x4, tentunya terpaut dengan harga yang sangat tinggi. Untuk kendaraan-kendaraan yang telah selesai dimodifikasi double garden atau sering disebut juga dengan 4x4, biasanya kendaraan-kendaraan ini akan dikirim ke wilayah-wilayah pertambangan atau perkebunan kelapa sawit. Untuk kendaraan truk roda 6, ini bisa disebut juga dengan kendaraan truk 4x4. Beberapa penambahan komponen, gardan depan atau yang sering disebut juga dengan XL, dan bagian tengah yaitu ada penambahan satu transfer case. Tentunya dengan penuh ketelitian agar menghasilkan hasil yang maksimal. Selain kendaraan truk roda 6, ada juga kendaraan truk tronton roda 10. Truk tronton roda 10 ini dalam penyebutannya beda lagi, yaitu menjadi 6x6. Tentunya sama dengan truk roda 6, ada beberapa penambahan komponen seperti XL depan ataupun transfer case pada bagian tengah, dan ada beberapa tambahan propeller. Untuk pengerjaan truk tronton roda 10 ini bisa memakan waktu sekitar 20 hari ataupun sampai 1 bulan. Beda dengan truk roda 6 yang dikerjakan hanya memakan waktu dalam 1 minggu. Setelah selesai modifikasi, kendaraan ini akan dites sesuai dengan standar perusahaan agar mengetahui hasil modifikasi sempurna. Selain memodifikasi kendaraan truk, kendaraan bus juga dimodifikasi menjadi 4x4. Banyak perusahaan tambang yang memodifikasi bus karyawan menjadi 4x4 untuk alat transportasi menuju ke lokasi pertambangan. Informasi modifikasi 4x4 bisa hubungi nomor kontak yang tertera di kolom deskripsi. Sekian, terima kasih informasi dari saya. Untuk informasi selengkapnya, silakan chat atau hubungi nomor kontak yang ada di dalam kolom deskripsi.
Orang kerja nggak mau capek, no, mukanya no. Oh, waduh, cuma megangin doang. Ya coy, suruh ngencingin coy. Oh. Ha ha ha.